Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pemirsa menyiapkan bantuan hukum untuk Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang ditetapkan sebagai tersangka suap tindak pidana pemberian hadiah atau janji. Yayat prihatin atas musibah yang dialami Abu Bakar yang merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat. Menurut Wakil Bupati Bandung Barat Yayat Sumitra saat berkantor di pemerintah Kabupaten Bandung Barat di kawasan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Jumat siang, hingga saat ini Abu Bakar masih menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, sehingga segala kebijakan masih ditangani Abu Bakar. Menurut Yayat Sumitra, Pemkab akan menyiapkan bantuan hukum untuk Bupati Bandung Barat Abu Bakar ataupun para kadis yang ikut tersandung kasus tersebut. Ada. Jadi memang dari mulai hari Selasa itu sudah dari bagian hukum ada. Tetapi setelah posisinya menjadi tersangka, selain dari Pemda juga kita buka juga. Biasanya KPK juga membuka untuk ada apa bantuan hukum dari apa individual ya. Termasuk untuk kepala dinas juga ya Pak? Ya semua. KPK telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sekaligus menetapkan 3 pejabat Pemkab Bandung Barat sebagai tersangka. Algi Muhammad Gifari.